Mad O Big City ya, BCO ya, alias ini online banget. Saya mendownloadnya di Play Store karena kalau mod itu sih ya sih mod uangnya banyak. Tapi yang saya heran, kita nggak punya apa-apa. Untungnya saya cara untuk mendapatkan uang tanpa Rido Mart itu mudah loh guys. Ya bosen pakai masker ya kan, lagi COVID-19 sekarang ya. Nah, cara itu mudah, kalian kesini. Nah, kalian ke free dan kalian harus subscribe channelnya Mad ini nih. Ini kalian harus subscribe antara tiga ini ya. Dan teman-teman kalian akan banyak yang layar. Kalau offline itu kita kalian bisa mabar sama teman kalian. Pokoknya mantap jiwa mirip GTA. Nah, ini kayak Jagger kan. Ini geng Taunis, Edgar bukan Edgar. Saya kurang tahu anggota apa sih pasukannya si Edgar siapa aja namanya, kurang tahu sih ini. Soalnya waktu di itu nggak dikasih tahu Edgar namanya siapa. Wih, di mobil baru teo. Popol. Shit. Wow. Oke. Okay. Untuk video kali ini sebentar aja, soalnya malam nih, maghrib pun saya main. Shit, penuh dengan. Run, skip. Dan ini mobil gua pas. Game ini kalian bisa ini nih. Oke, kita hilangin bintangnya dulu. Nah, kalian bisa lihat tuh kan, aduh udah ada ambulan nih, update nih game. Sekarang udah ada ambulan, lihat. Tuh ada Lamborghini, yang lainnya tuh mobil yang baru. Tapi gue heran di game itu tuh nggak ada motor sama sekali noh. Harusnya di game versi ini tuh, di Mad Out Big City ini, ada motornya. Mungkin developer yang sang pembuat game ini lupa menyimpan file data motornya ya. Hanya yang kesimpan itu file data mobilnya saja. Dan tank helikopter pesawat pun tidak ada. Yang kita tahu kalau pertama kali pastinya sulit, bro. Nah, kalian juga bisa masuk penjara di game ini. Nah, kalian you violated public order, what shall we do? Kalau ini entah, kalau prison itu kalian dimasukkan ke penjara. Warning, dimaafkan. Oke, kita ambil warning. Apakah warning tidak, kayaknya tidak, itu semoga aja tidak mengurangkan duit ya kan. Oke, dimaafkan sama polisinya. Dan ini gua-gualan bener lah si Popo, lihat ya. Kelakuan plus 62, lihat nih. Kelakuan polisi micin nih, lihat nih. Gembel sekali. Mobilnya dirusakin. Bagi komunitas yang menjadi polisi atau cita-cita menjadi polisi, jangan bersetih hati dulu. Saya bukan meremehkan polisi yang satu ini, yang satu di Indonesia ini ya tempatnya. Saya meremehkan polisi itu di game ini saja. Ingat, bagi yang polisi jangan bersedih hati dulu ya. Saya itu bukan meremehkan polisi di dunia ini, tapi meremehkannya hanya di dunia game saja. Kalian selain ini kan yang kita tahu GTA hanya ini doang ya kan playernya. Nah, kita juga bisa begini no guys.
Kalian bisa duduk di sini. Bukan itu, Pak. Bukan, bukan, bukan. Naka, nggak mau duduk. Gimana ceritanya? Biasanya bisa loh, guys. Bisa duduk. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ingin berkendara. Nah, karena begini cara mengatasinya cukup mudah. Pantesan di depan nggak bisa. Tunggu. Di depan bisa deh. Oh, morokan mungkin ya guys, dalam logika pintu depannya itu ya stuck atau nggak bisa kebuka soalnya nyangkut mungkin ya, hanya geger tubuh batu itu. Nah, kalian bisa berpindah tempat dan kolonos ini bayar, lihat kalau misalnya lihat 15.000 ya kan. Nah, kameranya selainnya itu seperti 3 dimensi. Nah, lihat sabotase pertandingan. Oke. Dan ini untuk exit the window, mungkin ini menurut logika ya, terserah kalian logika atau logika. Ini menurut saya untuk kalau mobil kalian terbakar atau mobil kalian stuck atau itu apa sih? Kondisi darurat di dalam mobil kalian atau remnya blong lah, bisa jadi nih. Kalian cukup exit the window. Biasanya gitu kan, kalau rem blong mobil tinggal. Jadi kalau kalian jangan riuh ya kalau mobil ini remnya blong atau kempes, ada salah satu mesin mogok atau kebakar. Kalian jangan panik dulu. Jangan panik. Kalian cukup exit the window dan seperti ini nih. Nah, kan kalian cukup itu. Dan yang saya sukanya itu guys, di dalam ini tuh ya ada mode. Nih ya, saya contohkan ya. Sighting mana nih sighting? Nah, kalian bisa lihat English kan, logo ada English enggak? English ya, ada English doang, ada English. Ya. Tapi di game ini enggak ada mode blood darah. Maksudku tidak ada mode darah itu seperti GTA. Kan halnya GTA itu kalau ditusuk kan berdarah bercucuran ke tanah darahnya. Tapi tidak dengan game yang satu ini. Game yang satu ini kalau misalnya ketubuk mobil, otomatis si karakternya itu mental, terus darahnya cuma nyiplak doang, bukannya malah nyemplak ke tanah. Lihat pakai mode fight aku ini ada sedikit ngelag dikarenakan waktunya sore. Nah, mode fight lebih asli lagi. Dan ini kenapa mobil ambulan tiba-tiba nge-crash kayak gini dah. Wow, ada yang terjadi kesalahan di kota ini guys, kadang seperti ini nih, kecelakaan total. Lihat, kecelakaan total terjadi di game ini. Ambulan saja, lihat ya, mungkin ini pasien. Aku bisa beranggap remeh kepada bagi dokter-dokter, jangan dihadir ya soal dokter. Mungkin ini pasien COVID-19 yang dari kota lain ini positif ya, ini zona hijau nih kota ini. Mungkin supirnya juga terpapar virus ya, tidak bisa pakai protokol kesehatannya, terpapar lalu dia diangkat sama temannya, masuk ke pom bensin. Oke, ini bekas efek genangan airnya. Semoga di tahun 2021 ada update-annya di sini. Soalnya di game ini yang saya suka itu bisa menaiki mobil apapun. Tapi yang aku kesel gitu sama game yang satu ini, buat kamu yang gak mau itu, kita tidak bisa naik. Tidak ada helikopter, pesawat, tank, militer, tentara juga gak nanti di update kok. Karena beda senjata. Bisa naik, itu doang saya ingin naik. Itu kendaraan yang namanya
tank nggak ada. Akhirnya di update sekarang Dota War, kalian tahu kan game open itu. Mungkin guys kalau mode hike yang satu ini mungkin agak ngelegan nih. Grafik sih lumayan. Very hingit kelihatan semua. Dikarenakan mode hike ini sangat nge-lag sekali, lepot agak sedikit nge-lag, nge-crash gitu kan. Jadi saya sarankan ke mode hike biasa. Kalian udah pernah lihat kalau game bully itu kan yang kita tahu nggak bisa naik kendaraan, ya kan? Kendaraannya tuh hanya motor dan sepeda dan go-kart juga, tapi mobil nggak bisa. Oke, jam anak-anak zaman sekarang tuh di kampung-kampung sudah belajar naik itu ya, motor ya. Sudah pada naik motor nih ya. Mungkin mereka karena bosen naik sepeda melulu, motor, mereka penasaran nyoba dari ayahnya. Dan ada salah satu yang kecelakaan bro, tapi selamat. Tapi yang anak-anak gak bisa itu apa cing? Mobil lah. Ya iyalah mobil itu berat cuy. Kelihatannya menurut kalian sih mobil sama motor kelihatan gampang. Jangan anggap remeh nih mobil yang darahnya, susah bro. Parkirnya susah, harus tempat luas nih. Nggak boleh sembarangan, ntar ditilang lagi ya. Saya juga beranggapan mobil itu, wah mobilnya gampang. Dan itu si Popol makan nyelip lah. Nah, tuh kan kayak si Popol gitu tuh. Dia asalnya, mobil itu gampang, easy, kitil ngendarin mobil gini mah. Tahu-taunya Popolnya kayak gitu tadi. Nah kan, itu tuh si Popol tuh. Popol di sini cerdas atau bodoh sih? Gak tahu lagi dah gue sama si Popol ini nih. Oke si Popol ini kok terlalu cepat ya kan. Bis tonton itu susah banget bro ngendarainnya. Nge-crash jalanannya. Oke dan kenapa ada yang keluar di sini? Tonton tidak mobilku nge-crash. Oh guys untuk video kali ini pembahasannya segini udah gak bahas bye gembel saya lupa ya hilap mana nih ya wadah rekaman saya ini. Bye untuk video kali ini sampai sini dulu guys. Oke. Saya kan punya granat tadi, hilang dia.